Halo Nerat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Bebang Agam di channel Agam Dadam. Aduh, jadi ini adalah kado buat diri gue sendiri ya. Jadi kali ini gue mau unboxing paket-paket di bulan Juli yang sudah datang di bulan Juli akhir. Jadi tanggal 23 Juli kemarin gue ulang tahun dan inilah kado buat diri gue sendiri ya. Oke, jadi langsung aja tanpa berbasa-basi lagi. Pastinya nanti bakal gue review satu per satu. Tapi untuk unboxing box coklatnya, gue sempet share di Instastory. Mau unboxing live Instagram atau di YouTube aja? Pada bilang di YouTube aja, ya sudah. Akhirnya gue bikin video ini spesial unboxing kado-kado ulang tahun gue dari gue sendiri. Buka yang mana dulu ya? Ya Allah, bingung gue. Dari yang paling kecil deh, dari yang paling kecil ya. Paling atas ini dulu ya. Yang pertama, oh ini deh. Ini udah gue buka sebenarnya. Yang pertama udah gue buka atasnya. Isinya adalah, nah ini dia. Ini isinya ada Zeronos dengan motornya. Jadi kalau kalian ingat gue sempet beli Denso, mereknya ini ternyata. Tapi tulisannya Jepang semua ya, gue gak ngerti ini mereknya apa nih. Pokoknya Bandai aja, Bike Action. Oke oke, oh ini tulisannya Korea atau Jepang nih. Ya inilah pokoknya ya. Jadi ini ada beserta packagingnya gengs. Nanti bakal di review di YouTube terpisah lebih detail. Nextnya ini dia, bentuknya kotak seperti ini. Oke oke, isinya. Oke, ini dia isinya gengs. Ini adalah aksesoris atau diorama. Ya aksesoris sih jatuhnya. Symbiote Venom nih, tuh. Ini custom dari Om Tio, salah satu toy fotografer handal juga di Indonesia. Jadi ini gue beli ini. Ya nanti bakal di review lebih detail di segmen bangga pastinya ya. Berikutnya kotak ketiga. Ini bentuknya panjang seperti Hot Toys, tapi gue bocorin ini bukan Hot Toys ya. Oke, kira-kira apa isinya? Oke, ini ada box hitam. Apa isinya kira-kira? Unbranded. Isinya adalah Jiban. Oh, kebalik. Isinya adalah Jiban. Oke, ini Jiban 1/6 buatan Indonesia pastinya. Gue udah sempat mention di unboxing Hilaf beberapa bulan lalu ya, sebulan atau dua bulan lalu. Gue ada pre-order ini dan akhirnya sudah jadi si Jiban. Nanti bakal review lebih detail pastinya ya. Happy banget gue bisa dapet ini ya. FYI, salah satu karakter tokusatsu favorit gue dari zaman gue kecil adalah Jiban. Dan akhirnya ada yang bikin, kreator lokal ya. Next, ini cukup besar. Oke, oke, oke. Alright. Ada yang bisa tebak? And here we go, Buzz Lightyear dari film Toy Story pertama. Ini yang originalnya punya ya. I am Buzz Lightyear. Okay. Oke, okay, ini dia Buzz Lightyear versi apa namanya? Signature Collection. So ini pastinya bakal gue review nanti terpisah ya. Next, yang kelima ini ada dari Greenland Toys. Langsung ya, langsung aja dibuka. Siap. Oke, okay. Okay, harus berdiri aja. Gokil, dan ini isinya adalah
kepala Deadpool keluaran Hasbro, gengs. Ini mainan yang cukup apa ya, fenomenal di tahun 2020 gue rasa ya. Ada kepala Deadpool, gue sudah sempat review sekilas, sudah sempat gue infoin di Talk Toys edisi ke lupa lah pokoknya pas ngomongin Hasbro. Ya ini dia. Oke, next yang terakhir. Ini yang paling besar, ini yang paling besar. Besar tapi cukup ringan ya. Kira-kira apa isinya? Sebentar nih disingkirin dulu ya. Digeser dulu semuanya. Terus ada motor lewat juga ya. Biarin motornya lewat dulu. Ya, the last but not least, ini yang paling besar. Langsung aja kita buka, kita buka. Gila, gue sampai keringetan gini, gengs. Dari mana nih? Oke, ini di atasnya ya. Langsung, langsung. Oke. Isinya dapat bonus plastik biru. Dan ini dia isinya. Iya, apa ini kira-kira ya? Ini dia isinya. 1, 2, 3. Wehe, aduh banyak plastik. Isinya Bo Peep. Ya. Gila sih. Ini signature collection juga, tapi dari film Toy Story 4. Jadi FYI, gue rencananya mengumpulin real size semua karakter Toy Story, tapi fokus di Toy Story pertama aja. Jadi udah ada Buzz, Bo Peep, nanti yang menyusul yang karakter utamanya lah di Toy Story pertama. Karena bisa dibilang superhero pertama yang bikin gue suka banget sama mainan. Di tahun 1995 waktu itu gue nonton di bioskop Planet Hollywood, Jakarta. Gue langsung jatuh cinta banget sama yang namanya mainan ya. Oke, ini dia Bo Peep Signature Collection Toy Story 4. Oke, gengs, jadi ini sudah gue unboxing semua sesuai janji gue dan sesuai hasil voting kalian di IG Stories. Hah, gila gue, aduh sumpah keringetan. Jadi gue sudah unboxing semua, ada Buzz Lightyear, ada Deadpool kepalanya, ada ini nih symbiote Spider-Man, Venom ya, buatan anak bangsa. Lalu ada Bo Peep, ada Zeronos, dan ada Jiban. Ini total sekitar... ini 4... 6,5 juta... 3 juta, 6, 7, 8... 9,5... 200... ya! Hampir 10 juta! Astagfirullahaladzim! 9 juta sekian untuk semuanya ya. So, coba komen di bawah yang mana dulu yang pengen kalian lihat reviewnya. Nanti bakal gue review satu-satu lebih detail lagi. Gue kasih tahu juga sellernya, beli di mana aja ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian, support terus channel gue biar gue tetap semangat review mainan-mainan untuk kalian. Yang pasti mainan yang gue suka ya. Pokoknya all in one lah, segala merek insya Allah ada. Dari Hasbro, dari karakter Toy Story, dari karakter horror, Marvel, Tokusatsu, semua ada di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.